Kita kembali ke kamar setelah berenang 1 jam dari setengah 6 ke setengah 7 lebih, hampir jam 7. Arjuna udah berhenti dari tadi, dia gampang bosan kalau berenang. Beda mah kakaknya. Tuh bagus banget tau gak sih? Bener-bener ini gak ada ngeri-ngerinya ya. Tapi mama sih kalau yang di lapis 2, lapis 3 gak berani, apalagi lapis 3 tuh paling ujung, kagak. Terima kasih, no thanks. Kecuali kalau ada pasangan gitu baru berani. Pasangannya pun harus berani ya. Nih jalannya landai dan lampunya banyak ya. Tidak seperti waktu kita nginep di Munduk, tapi yang di Munduk itu kan hotel lokal. Kalau ini kan kayaknya profesional lah ini yang punya. Bagus sekali tangganya loh. Kalau mau olahraga ya di lapis 2 bisa, tapi kalau lapis 3 tidak ya. Yang paling ujung dekat hutan terdak ular. Ini di sini banyak cacing keluar tadi. Ini deluxe room. Deluxe roomnya dari sini kayak kamar kos-kosan. Itu ada box apa lagi? Kenapa ada box itu? Ini harus pelan-pelan. Kalau di sini kayaknya pilih kamar 203 atau 202. Kayak kamar kita tuh lumayan lah ya. Kalau yang 201 sama 4 terlalu di pojok, nggak ada tetangganya. Kamar kita udah pas, cuma sebelahnya kosong. yang isi tadi 203. Nggak ada yang isi. Arjuna udah gak sabaran dari tadi mau balik ke kamar. Nah di sini kan jalanan landai, ada ininya lah, apa namanya, remnya. Jadi untuk yang, oh gak bisa, ini gak bisa untuk yang handicap, belum bisa sih. Yang benar-benar handicap pakai wheelchair tuh kayak belum bisa, karena di sini turun pakai tangganya. Nah ini tuh tangga yang turun sampai ke level ke duanya. Nah itu situ. Nanti di situ di bawah juga ada jalan landai lagi. Nah nggak terlalu mengerikan. Mama pikir terlalu ngeri. Kalau hotel lokal itu kan biasanya ngeri ya. Kayak Alila itu ngeri banget. Kalau sepi di sana, kayak dulu kita nginep di Alila Ubud tuh, ah kapok ke sana. Ini juga harus hati-hati ya, karena banyak ular. Jadi ini kan hutan. Ya kita sampai ke kamar.